Casey Neistat udah ke Indonesia, Mystery Guitar Man udah ke Indonesia, Ryan Higa udah ke Indonesia, Joji tapi bukan Pinggai udah ke Indonesia. Nah, gue sempat tanya di video Casey Neistat, YouTuber luar manakah yang pengen banget kalian datengin ke Indonesia dan kenapa? Dan inilah jawaban kalian. Crazy Russian Hacker ngasih edukasi tentang science dan life hack. Tapi jangan deh ntar dikeroyok oknum anti palu arit. Di Indonesia tuh mereka nggak bisa bedain ya mana Rusia, mana USSR. Koridor, suruh mereka remake sinetron Indonesia biar go internasional. Ntar kemahalan kan? Ngapain mau bikin sesuatu yang mahal-mahal buat penonton Indonesia? Mereka tuh mudah untuk disenengin, mereka mudah untuk di-entertain. Ngapain kita keluar modal banyak? Modal yang sedikit, untung yang banyak. Itulah dunia entertainment Indonesia. Nah, ada itu namanya kualitas. Apa itu kualitas? Tidak ada di kamus kita. Ini bukan hanya sinetron, tapi juga YouTube. Begitu bukan? Jessica Nigri ke Indo buat duet sama Pamela Savitri, my man! Tim Ten biar tawuran sama orang-orang GGS, my man! Kalau Tim Ten sama GGS kan rap battle tuh kan, yo 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 yo. Nah kalau Jessica Nigri sama Pamela Savitri, battle apa? How to basic, tutorial cleaning kitchen. Yang benar banget, orang Indonesia tuh jorok-jorok dan jarang ada yang mau bersihin kejorokan mereka. Makanya nonton How to Basic biar ngerti. Dude Perfect, suruh main karambol. Aduh kurang menantang, udah capek-capek datengin Dude Perfect malah cuma main karambol. Dude Perfect, ngelatih timnas nendang bola ke gawang sambil tutup mata. Lah iya ya, kenapa Chelsea sama MU nggak undang Dude Perfect untuk ngelatih tim mereka ya? Eminem Vivo, buat manggung di konser lah. Iya, Eminem Vivo, YouTuber paling keren sedunia ya. Yang bikin konten-kontennya itu internet banget dan punya subscriber banyak, uploadnya daily dan ya... Eminem Vivo. 10 second song suruh cover lagu Ijab Kabul 40 genre. Gue pengen banget sih dengerin Ijab Kabul dinyanyiin dengan gaya Linkin Park. I Hate Everything datang ke Indonesia untuk membuat video I Hate Indonesian People. Itu bukan satu video, itu satu season. Logan Paul kan ototnya gede, mayat buat grup Ciliwung. Sumpah, gue kebayangin Logan Paul bener-bener nyangkulin Ciliwung itu kocak banget anjir. Poppy. Yaelah Poppy, lo ngapain sih percaya sama Poppy? Jelas-jelas itu bohongan, jelas-jelas itu gak bakal bisa hipnotis kalian. Kalian tuh otaknya lebih kuat, kalian tahu itu fiksi. Kalian gak mungkin namanya tuh kerasukan Poppy. Gak mungkin namanya otak kalian tuh dimasukin sama Poppy. Gak mungkin, itu gak mungkin banget. Itu bohongan. Pelek jadi juri Avi. Masalahnya semua peserta mesti cover anime. Prank invasion, bikin kissing prank buat Elisu Gigi. Gue berani taruhan dia tetap bakal ngelakuin. Dia bakal lakuin apapun demi view. Gue yakin, walaupun itu Elisu Gigi, dicium lah itu Elisu Gigi asalkan 1 juta viewer. Gua Ava Juice buat tutorial cara bikin jus jambu. Jax Film biar bikin Yai sama Eno. Mimi Big Boy, Mimi Big Disappointment. Dan jawaban favorit gue, emangnya orang-orang Indonesia tahu di luar negeri sana ada YouTuber? Bukannya taunya cuman Arab yang like sama Chandra Liao doang ya? Semakin kesini, jawaban kalian itu semakin menarik banget buat dijadiin konten rutin gue. Gue akan semakin coba rajin untuk bikin jawaban kalian. Anyway, do you know the way? Thank you sih yang udah nonton, jangan lupa subscribe. Karena kalau kalian subscribe, gue senang. Udah kayak gitu aja, gak ada alasan lain. Ya gimana sih, nanti subscribe pasti seneng lah. Jangan lupa share video ini, karena kalau kalian share video ini, kemungkinan besar YouTuber itu semakin tidak datang ke Indonesia. Karena mereka harus semakin takut datang ke Indonesia. Karena alasan mereka datang untuk ke Indonesia itu cukup sesuatu yang menyeramkan ya. Because they don't know the way. Ada di komen dah, like video ini, like fanpage gua, follow Twitter gua, follow Instagram gua, karena di sana gua lebih rutin upload konten. Di sini gua enggak bisa seminggu 5 tuh susah gitu, sehari satu apalagi gitu. Ya minimal seminggu satu lah ya. Dan pertanyaan untuk episode berikutnya Singham, gimana cara dapat 4000 jam watch time dengan cara yang cepat biar kalian tetap bisa dapat access dari YouTube? Oke? Komen di bawah. Kalian masih tahu jawaban-jawaban yang gua inginkan kayak gimana Singham? Oke? Buruan komen. Ya, thank you Singham yang sudah selalu membuat gue bertahan untuk bikin konten yang kayak gini, yang kita suka, yang sama-sama kita ngerti jokesnya tanpa harus ngikutin training-training amat, tanpa harus jual-jual diri amat. Walaupun gue pasti kedepannya bakal begitu kalau gue udah butuh duit. Tapi ya sejauh ini kita pasti bisa ketawa bareng. Yang paling penting Singham untuk kita semua, stay clean and safe. Pemirsa yang budiman, Anda akan menyaksikan internet negatif berdurasi 14 detik atau kurang dan kalian bisa submitnya di Instagram dengan hashtag internet negatif. Selamat menyaksikan. Dulu sahabat, sekarang jadi bangsat. Yup, itu host dari gue. Next, Kajo.